teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Buat kalian yang sudah menunggu kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Sekarang aku bakal menceritakan sesuatu yang lain yang tinggal di lapangan bola ini. Aku pernah menyebut nama makhluk ini sebelumnya. Ya, namanya adalah Dalbo, salah satu panglima yang tinggal di tepi barat. Sebenarnya bagi orang Jawa, Dalbo bukan fenomena yang baru, bahkan anak-anak di Jawa sering menggunakan nama makhluk ini sebagai tembang untuk menakut-nakuti temannya. Kurang lebih liriknya seperti ini. Dalbo, Dalbo, motone sak lepek. Yang artinya, Dalbo, Dalbo, matanya sebesar loyang. Lapangan bola ini memiliki dua tribun yang hanya mampu menampung 100 orang. Tribun itu saling berhadapan satu sama lain, dibangun dengan sisi bentuk menjulang tinggi ke belakang. Satu tribun dekat dengan jalan raya, tribun yang lain tepat di samping pemakaman. Yang akan kita bicarakan adalah tribun yang ada di samping pemakaman. Bisa dikatakan tribun ini tidak pernah sekalipun diduduki atau didatangi oleh siapapun. Alasannya karena lokasinya yang terisolasi dan tentu saja angker. Disinilah tersebar satu sosok makhluk bernama Dalbo. Wujudnya tidak ada yang pernah bisa menggambarkan wujud aslinya, karena mereka yang pernah melihatnya hanya bisa menggambarkan sebagian dari tubuhnya. Kulitnya hijau lumut dengan bentuk kaki pekor atau cacat. Biasanya ketika ia menampakkan diri, ia hanya berdiri diam, mematung. Orang percaya munculnya Dalbo digambarkan dengan datangnya sebuah balak atau bencana. Bila hanya melihat badannya saja, artinya itu hanya sebuah pertanda. Namun bila melihat bola matanya yang besarnya sak lepek atau seloyang bundar, pertanda meninggalnya dia yang sudah melihatnya. Seperti yang lain, makhluk ini salah satu panglima yang memegang satu dari banyaknya wilayah di sisi barat, hampir bertabrakan dengan pemilik wilayah sebelah utara, yaitu Harimau Putih. Namun, banyak orang yang mengaku pernah melihat makhluk ini muncul bahkan sampai ke area dalam. Apapun itu, Dalbo tidak sesering itu mengganggu warga sekitar. Jauh berbeda dengan Grandong yang menjadi bala penyakit yang menjaga masjid Mekanti tepat di samping lapangan. Ya, Grandong, makhluk yang bakal aku ceritakan ini, pernah membahayakan satu nyawa warga Mekanti. Yang akan aku ceritakan adalah rumah ibadah bagi umat muslim. Ya, sebuah masjid megah nan kokoh yang berada tepat di samping kiri lapangan dan dikelilingi oleh pemakaman. Apa aku bilang dikelilingi pemakaman? Tepat sekali. Masjid ini dikelilingi oleh pemakaman. Hanya pagar batu bata yang menjadi pembatas antara halaman masjid dengan pemakaman. Tingginya tidak lebih dari dada orang dewasa. Jadi, ketika masuk ke dalam masjid ini, otomatis kalian bisa melihat pemandangan langsung kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Yang jadi masalah, banyak dari makam tanpa nama, dari yang dibangun dengan semen atau makam yang hanya menggunakan nisan batang bambu. Mengerikan, tentu saja. Setiap makam memiliki ceritanya masing-masing. Namun,
kita akan fokus pada cerita di balik pembangunan masjid ini. Jauh sebelum masjid ini berdiri, lahan ini yang luasnya tidak lebih dari 4 petak rumah adalah lahan kosong dengan satu pohon yang berdiri di tengah-tengah lahan kosong ini. Pohon ini dikenal dengan nama pohon waru ireng, satu dari sekian banyak jenis pohon yang paling langka. Kenapa pohon ini langka? Karena orang zaman dulu percaya banyak cerita mistis yang selalu disertai dengan tumbuhnya pohon ini, termasuk prosesi yang disebut tumpak sajen, sebuah upacara menukar nyawa anak kandung dengan harta berlimpah ruah. Apakah hal itu berlaku pada pohon ini? Jawabannya, berlaku. Meski tidak se-ekstrim tumpak sajen zaman dahulu, namun banyak ditemukan sesaji di sekitar pohon ini. Sehingga berawal dari sana, warga sepakat untuk menebang pohon ini dan digantikan dengan bangunan masjid. Kurang lebih, latar cerita ini adalah tahun 90-an. Jadi saat itu desa Mekanti masih dihuni kurang dari 100 kepala keluarga. Setelah dilakukan musyawarah, warga sepakat. Maka ditemuilah para petinggi pabrik karena lahan ini adalah masih lahan pribadi milik pabrik. Disinilah kejanggalan mulai terjadi secara terus-menerus. Mulai dari pihak pabrik setuju namun dengan syarat bahwa wargalah yang harus menebang dan menumbangkan pohon itu, termasuk menerima resiko yang akan terjadi. Warga pun heran apa alasan pihak pabrik berkata demikian. Pertanyaan itu terjawab ketika hari penebangan pohon itu. Ketika seorang warga mendekati pohon itu, konon ia mendengar suara seseorang tertawa. Suaranya tinggi dan tegas membuat warga yang menebang pohon keheranan. Padahal saat itu siang hari. Penebangan pohon masih berlanjut. Namun yang terjadi selanjutnya, sudah berpuluh-puluh kali pohon itu dihantam oleh mata kapak, akan tetapi satu batang pun tidak tergores sedikit pun. Melihat hal ini, warga semakin kebingungan. Penebangan pohon pun diundur. Pak Ruwanto, satu dari warga yang ikut menebang pohon, tiba-tiba jatuh sakit. Ia merasa diikuti oleh sesuatu tidak kasat mata. Setiap malam, ia mendengar suara tertawa itu. Namun, pada malam terakhir sebelum ia meninggal, Pak Ruwanto menyebut sebuah nama, Gerandong. Tidak hanya Pak Ruwanto, hampir semua yang terlibat dan ikut andil menebang pohon itu satu persatu tumbang dengan sakit yang berbeda-beda. Di sini warga mulai resah. Pasalnya pohon itu menyebarkan wangi aroma darah yang menyengat, amis, sangat amis seperti aroma bangkai. Sampai muncul seseorang, sepuh kampung yang sangat jarang keluar rumah. Ia terlihat berdiri di bawah pohon itu hampir sepanjang malam. Saat subuh orang itu pergi dan ketika malam tiba orang itu akan duduk di bawah pohon itu. Namanya adalah Mbah Keroh. Mbah Keroh ini menjelaskan kepada warga bahwa pohon ini adalah rumah makhluk hitam yang tingginya setinggi dua tiang. Matanya merah menyala dengan gigi taring panjangnya. Lidahnya menjulur keluar. Dan ketika ia berjalan seperti seseorang yang tengah merangkak. Namanya Gerandong Ulih. Gerandong Ulih ini sudah ratusan tahun tinggal di lokasi ini dan dulu sebelum ia menetap di pohon ini, semua di sekitar sini adalah wilayah kekuasaannya. Namun semenjak ada Maharatu yang menjadi cikal bakal ratu kerajaan Demit, Gerandong Ulih ini hanya mau ada di sini. Menebang pohon ini sama saja dengan menukar nyawa. Itu pun tidak cukup dengan satu atau dua kepala. Namun, 1000 kepala, itu yang dikatakan Gerandong Ulih kepada Mbah Kero. Warga yang mendengar itu sontak hanya bisa diam,
sampai Mbah Kiro mengatakannya, "Biar aku saja yang menumbangkan pohon ini." Sontak warga kaget. Apa maksud ucapan Mbah Kiro? Disinilah Mbah Kiro mengatakannya, "Setelah ini jaga jasadku sampai 7 hari, maka masjid ini akan berdiri tegak." Warga masih bingung dengan apa yang dikatakan Mbah Kiro. Namun, perkataannya untuk menumbangkan pohon ini benar adanya. Pohon itu tumbang dengan kapak milik Mbah Kiro. Tapi, yang terjadi selanjutnya, Mbah Kiro meninggal dunia secara tiba-tiba, ia dimakamkan di lahan itu. Disinilah, cerita ini akan dimulai. 7 hari paling mendebarkan, di mana warga bergantian menjaga makam Mbah Kiro, dibantu dengan 7 santri yang dipilih langsung oleh seorang kiai, yang konon sudah diberitahu oleh Mbah Kiro atas apa yang akan terjadi di tanah ini. Setiap petang tiba, seusai sholat maghrib, lahan itu akan dijaga oleh 7 santri. Mereka menggelar tikar tepat di samping makam Mbah Kiro. Hanya 1 atau 2 warga yang diizinkan ikut menjaga, alasannya karena kelak masjid ini adalah cikal bakal bukti kepemilikan lahan dengan gaib. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, suasana sudah sangat sepi. Pak Yono sebagai ketua RT, beliaulah yang mengajukan diri mewakili warga untuk menjaga makam Mbah Kiro. Sendirian, ditemani 7 santri. Selama menjaga makam itu, beliau merasa bulu kuduknya berdiri sepanjang malam. Dimulai dengan suara anak-anak kecil yang terdengar di sekeliling. Padahal, tidak ada wujud apapun yang dilihat Pak Yono. Sedangkan 7 santri mereka hanya duduk bersila sembari membaca kitab di tangan mereka. Hanya Pak Yono yang menatap kesana kemari dihantui suara anak-anak. Bila hanya suara, mungkin Pak Yono masih bisa mengatasi. Lantas, bagaimana bila suara-suara itu mulai menampakkan wujudnya? Itulah yang terjadi. Di tengah suara kusuk dari para santri, rupanya Pak Yono melihat anak-anak kecil dengan gaun putih berdiri di luar pagar pembatas. Mereka melotot menatap Pak Yono seperti menertawai apa yang telah mereka lakukan. Rupanya, ini yang dikatakan oleh salah satu santri, bahwa semakin gelap mereka akan semakin kuat. Pak Yono memejamkan mata pun, bayangan wajah mereka masih muncul di kepala Pak Yono. Itu terjadi selama berjam-jam, sampai suara anak kecil berubah menjadi suara lelaki dewasa dengan nada yang mengancam. Pak Yono tidak pernah merasa setakut ini. Setidaknya sampai Pak Yono menutup telinganya, ia mendengar bahwa makhluk itu menginginkan jasad Mbah Kiro. Suara itu seperti tengah membisik bahwa bila ia menyerahkan jasad Mbah Kiro kelak, Pak Yono akan mendapatkan limpahan harta tidak terduga. Setidaknya di tengah suara itu, Pak Yono masih mendengar lantunan ayat dari para santri. Sembari satu santri mengatakan, "Jangan didengarkan, Pak." Sekitar jam 1 dini hari, gelap, semakin menantang, suara para santri semakin keras. Pak Yono masih ingat betul bagaimana angin malam itu berhembus sangat kuat. Kuat sekali, seperti sengaja ditiup untuk mereka. Di sini Pak Yono melihatnya. Pak Yono menyebut sosok itu seperti wujud genderuwo. Hanya bedanya, sosok itu besar sekali. Pak Yono sampai harus mendongakkan kepala memandang matanya yang merah menyala. Ia merangkak, memutari pemakaman melihat dengan lidah merah yang terjulur. Rupanya, itulah gerandong yang dimaksud. Anak-anak kecil itu mengikuti di belakang makhluk itu. Pak Yono menjadi ingat. Mungkin anak-anak itu adalah tumbal yang selama ini dipersembahkan untuk makhluk ini. Gerandong itu hanya berjalan memutar, melihat Pak Yono dengan tatapan meminta.
Sampai menjelang subuh, makhluk itu sudah menghilang. Namun 7 santri itu hanya mengatakan bahwa malam-malam selanjutnya akan berkali-kali lipat lebih sulit dari malam ini. Dan Pak Yono tidak boleh ikut lagi. Karena menurut para santri, Pak Yono sempat bimbang dengan penawaran. Pak Yono pun setuju. Karena ia sendiri tidak akan sanggup bila harus melihat wujud makhluk itu lagi. Di malam kedua, 7 santri ditemani oleh 2 pemuda. Mereka mengaku mendapat mandat dari orang tua mereka. Maka setelah maghrib, aktivitas itu dimulai lagi. Aku pertama kali mendengar cerita ini dari Ustadz Lutfi, satu dari 2 pemuda yang waktu itu ikut jaga makam Mbah Keroh sampai hari ke-7. Rupanya ada alasan kenapa makam itu dijaga sebegitu ketatnya. Semua ini berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh Mbah Keroh. Jadi aku bakal menjelaskan apa yang Ustadz Lutfi ceritakan dulu. Saat ini beliau jadi pengajar di pondok pesantren tidak jauh dari masjid ini dibangun. Kejadian ini diceritakan waktu aku masih SD. Sebelumnya, Mbah Keroh sudah menjalin komunikasi bersama makhluk ini. Mulai dari komunikasi mengusir secara halus makhluk ini sampai mengancam akan mengurung makhluk ini kalau tidak mau pindah. Namun, jawaban apa yang Mbah Keroh dapat? Sebuah ancaman. Bahkan Mbah Keroh yang sudah menjadi sesepuh di desa ini dianggap bahwa ilmunya tidak seberapa dengan makhluk yang sudah sangat lama tinggal di lahan ini. Apa yang diucapkan oleh makhluk itu memang benar adanya. Mbah Keroh pun sadar bila dia nekat melawannya sama saja setor nyawa. Karena itu Mbah Keroh melakukan perjanjian bahwa ia akan menumbangkan pohon ini dengan nyawanya sebagai ganti. Namun, tanah ini akan menjadi barang taruhan. Taruhannya sederhana. Kelak, setelah Mbah Keroh meninggal, ia akan dimakamkan di atas lahan ini dengan tujuan 1. Sukmanya, Mbah Keroh akan disemayamkan dan makhluk itu diizinkan memetiknya. Dan bila berhasil, maka lahan ini memang diperuntukkan untuk makhluk itu. Tetapi tidak dikatakan oleh Mbah Keroh bahwa yang menjaganya nanti bukan hanya warga kampung ini saja, namun juga para santri yang sudah tahu tentang perjanjian ini. Warga yang ikut hanyalah sebagai syarat dari perjanjian tersebut. Waktu itu Ustadz Lutfi masih sangat muda. Dengan dibekali lembaran halaman isi ayat yang bahkan Ustadz Lutfi saat itu belum dapat membacanya. Hanya ikut duduk dan memperhatikan. Temannya saat itu yang mendampingi adalah Agus. Mereka duduk bersila, menunggu malam semakin larut. Satu hal yang beliau masih ingat adalah, sebelum 7 santri itu mulai mengaji, ia ingat para santri memutari lahan itu. Seperti mencari sesuatu, dengan tangan meneteskan cairan yang seperti Ustadz Lutfi wangi sekali. Beliau belum pernah mencium aroma sewangi itu. Semakin malam, semakin sepi. Sebegitu sepinya sampai Lutfi yang saat itu belum tahu apa-apa, tidak mendengar satupun suara jangkrik pada lokasinya di samping lapangan. Agus hanya menghisap rokok, memperhatikan para santri yang mulai mengaji lirih, sampai aroma wangi tadi berubah menjadi aroma yang sangat busuk. Busuk sekali. Bahkan Agus sampai menutup hidungnya dan kemudian mereka melihatnya. Percaya atau tidak, tempat yang awalnya sunyi dan sepi itu mendadak sangat ramai. Ramai sekali seperti pasar dadakan. Masalahnya adalah, yang Agus dan Lutfi lihat bukan rombongan manusia, melainkan pocong. Mereka memenuhi tempat itu, berdiri dengan wajah hancur sehancur-hancurnya. Dan bau busuk itu rupanya tercium dari aroma pocong yang Ustadz Lutfi perkirakan lebih
dari 100 pocong. Banyak sekali. Aku akhirnya jatuh pingsan, karena bila diceritakan secara lisan, wujud pocong itu tidak seperti yang banyak diceritakan orang. Karena pocong yang Ustadz Lutfi lihat, hampir seluruhnya berwajah hancur. Sampai ada yang lidahnya menjulur keluar karena dagunya hancur. 7 santri tetap mengaji meski dikelilingi pocong yang entah apa yang mereka minta. Gangguan baru berakhir ketika menjelang subuh. Agus yang sudah sadar dari pingsannya tidak ikut lagi di malam ketiga. Namun, berbeda dengan Ustadz Lutfi, ia sangat tertarik dengan semua ini. Semenjak saat itu, Ustadz Lutfi seperti mendapatkan hidayah bahwa makhluk gaib itu benar nyata. Ia mulai ikut membaca ayat meski masih sebatas Al-Fatihah. Malam ketiga hingga malam keenam, berbagai makhluk gaib bermunculan seperti sengaja menampakkan diri. Banyak sekali makhluk gaib yang Lutfi lihat, mulai dari macan putih dengan cincin di taringnya sampai jagalaga yang dulu pernah menjadi pembicaraan warga desa. Wujudnya berkaki panjang setinggi pohon jati, sekali langkah bisa bermeter-meter. Semuanya menampakkan diri. Tidak perlu takut, memang tempat ini adalah kerajaan makhluk seperti ini, kata salah satu santri menenangkan Ustadz Lutfi. Namun ia belum melihat wujud gerandong itu muncul. Sampailah di hari ketujuh, tepat di pemakaman paling belakang, ada sebuah pohon petai, rantingnya kecil dengan dedaunan yang tidak terlalu rimbun. Konon, kata Ustadz Lutfi, ia mendengar suara tertawa yang sangat keras, nyaris seperti mendengar suara dari ratusan orang. Dan dari tiang kecil itu, muncullah. Ustadz Lutfi menggambarkan gerandong menyerupai leak di Bali, dengan lidah yang panjang sekali. Saat dia merangkak, lidahnya terseret di tanah, bulu-bulunya hitam tebal seperti sulur rambut yang tersurai. Kuku jarinya panjang melingkar. Ia merangkak mendekati Ustadz Lutfi. Ia berhenti tepat di depan wajah Ustadz Lutfi seperti mengamati. Matanya merah menyala dan aroma badannya seperti aroma bangkai busuk. Ketika ia berdiri, tingginya hampir setinggi 3 pria dewasa yang bila disejajarkan ke atas. Saat itulah jantung Ustadz Lutfi sudah mau copot. Tapi tidak ada satupun santri yang bergeming. Mereka semakin menggila dengan suara keras mengaji dan terus mengaji. Sebegitu mengerikannya malam itu, sampai makhluk itu tertawa-tawa sembari mengais tanah tempat Mbah Keroh dimakamkan. Pepohonan seperti ditiup angin kencang. Buat yang ingin melihat penggambaran peta lokasi, aku sudah membuatkan ala kadarnya. Jadi bisa dibayangkan di mana lokasi tempatku bercerita ini. Makhluk hitam itu terus mengais tanah. Disitulah akhirnya diletakkan batu kecil-kecil di makam Mbah Keroh. Di atas batu kecil itulah yang kelak akan jadi pondasi masjid ini. Bisa dibilang masjid ini dibangun di atas sebuah makam. Sampai saat ini makhluk itu masih mendiami tanah itu, tepatnya di seberang pagar tempat di mana makam-makam milik warga berada. Konon banyak yang sering mendengar suara eraman seperti suara orang berdeham bila melewati pagar dari sisi samping lapangan. Entah apapun itu, masjid ini dibangun dengan orang baik dan niscaya akan membawa kebaikan pula.